Mantan karyawan Matahari Group periode 1982 hingga tahun 2016 menggelar reuni dengan tema Temu Sono di sebuah resto di kawasan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Dalam kegiatan reuni tersebut, UI Wedding Organizer sebagai salah satu sponsor menghibur peserta reuni dengan pameran peragaan busana pernikahan. Kegiatan reuni tersebut diharapkan dapat meningkatkan tali silaturahmi antar mantan karyawan Matahari Group. Bertempat di salah satu resto di Cimenyan, Kabupaten Bandung, ratusan mantan karyawan Matahari Group periode tahun 1982 hingga 2016 menggelar reuni bertemakan Temu Sono Sabtu siang. Reuni mantan karyawan Matahari Group ini digelar sebagai ajang mempererat tali silaturahmi antar mantan karyawan Matahari Group se-Jawa Barat. Sejak keluar dari perusahaan Matahari Group, sudah puluhan tahun lamanya, mereka baru dapat bertemu kembali dalam acara reuni ini. Ketua pelaksana kegiatan reuni, Eri Nur mengatakan gagasan reuni Temu Sono antar mantan karyawan Matahari Group ini berawal dari sebuah grup media sosial. Karena kita selama 42 tahun terus berjasa, kemudian ya ada peluang bagaimana kalau kita mengadakan reuni. Ternyata disambut antusias oleh rekan-rekan semua. Ini kita mengumumkan rekan-rekan ini betapa sulitnya karena dari beberapa Matahari Group, MM Fashion itu tersebar di mana-mana se-Jawa Barat. Dan kebetulan kami punya rekan-rekan yang mencari teman-teman yang katakanlah jauh ya. Nah, alhamdulillah dari situlah kalau kami yang sudah menulis jawabannya di gimana silaturahmi dalam rangka persaudaraan di antara mantan karyawan Matahari Group. Dalam kegiatan reuni ini, UI Wedding Organizer sebagai salah satu sponsor dan mantan karyawan Matahari Group menghibur peserta reuni dengan penampilan peragaan busana pernikahan hasil karya UI Wedding Organizer. Keemasan yang melambangkan keanggunan dan keagungan seorang mempelai wanita. Pemilik UI Wedding Organizer yang juga mantan karyawan Matahari Group, Yuli Suparman menjelaskan, peragaan busana pernikahan tersebut sengaja dirancangnya khusus untuk kegiatan reuni Temu Sono karyawan Matahari Group. Dari masuk ke Matahari di MM Fashion itu tahun 1982, sehingga saya loyalitas saya kepada Matahari yang saya punya, yang saya mampu, saya berikan. Nah, tadi masih peragaan busana dari Wedding Organizer sendiri. Itu berapa busana yang akan diperagakan di sini nanti? 5. Itu untuk bridal 3, untuk berjilbab modifikasi jilbab 2. Ini semuanya busana wedding, Bu. Wedding semua. Sementara itu, senior mantan karyawan Matahari Group, Yongki, berharap dengan kegiatan reuni ini, mereka terus menjalin komunikasi dan memperpanjang silaturahmi. Karena ex Matahari ini karyawannya seluruh Indonesia. Gitu. Jadi khususnya Jawa Barat, saya dan teman-teman juga menggagas ini supaya apa? Supaya ada keterkaitan terus-menerus. Jadi meskipun kami bukan lagi karyawan, tapi tetap jiwa merah hijaunya ada gitu. Jadi harapannya bahwa ini mempererat tali silaturahmi, kemudian juga memperpanjang umur lah. Ya, namanya tali silaturahmi itu, tali silaturahmi itu memperpanjang umur. Reuni mantan karyawan Matahari Group ini akan menjadi kegiatan rutin tahunan, sehingga tali silaturahmi antar mantan karyawan perusahaan Matahari Group terjalin dengan baik. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.